bus berwarna merah terjungkal ke dalam parit sedalam 2 meter. Usai menabrak mobil pickup di jalan lintas Sumatera kilometer 122 sampai 123 di desa Antara kecamatan 50 Batubara, Sumatera Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian laka lantas tersebut. Diduga kelelahan dan dalam keadaan mengantuk, supir minibus BK 1737 PO dengan arah berlawanan menabrak mobil pickup yang sedang melintas. Mobil pickup dengan plat nomor BK 8385 VQ terguling persis di badan jalan raya, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Warga yang melintas berusaha untuk menolong dan mengevakuasi penumpang yang terjebak di dalam minibus di dalam parit. Menurut supir mobil pickup, Rudiansyah, warga Datuk Bandar Tanjung Balai, pada saat dirinya dari arah Medan menuju Kisaran, dari arah berlawanan terlihat minibus sudah makan jalan melewati garis putih di tengah jalan. Spontan ia mengelakkan agar tidak terjadi laga kambing. Namun minibus tersebut menabrak bagian belakang pickup yang dikemudikannya. Pada saat itu kondisi jalan yang lagi sunyi. Satuan Laka Lantas Polres Batubara bekerja ekstra untuk mengurai kemacetan yang sempat mengular akibat banyaknya warga yang berhenti melihat kejadian laka lantas tersebut. Bang, abang dari arah mana, Bang? Arah Medan mau ke Tanjung. Terus ini mobil? Ini mobil apa? Ngantuk dia, Pak. Dari arah mana dia, Bang? Ngantuk dari arah Tanjung ke arah Medan. Oh, berarti lawan arah ya, Bang ya? Iya. Terus, Bang? Kita kan ngelak. Ngelak. Ngelak apa, Bang? Ngelakan dia lah, di rem sekalian tambah digasak. Ya kita pasrah lah. Dia mau motong atau gimana ini mobil? Ada mau motong, sunyi jalan ke tengah dia. Oh, makan, dia ke tengah sendiri mobil jalan, ini. Iya. Makan jalan dia, Bang. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Delta, Tribrata TV, Salam Tribrata.